المصنف رحمه الله ونفعنا به و في الدارين امين ذكر يوم العيد العيد مما اشترك فيه المسلم والكافر الا ان المؤمن يكسد بعيده رضا الرحمن فيصير مسيره الى الجنان والكافر يكسد بعيده رضا الشيطان فيصير مسيره الى النيران ini menerangkan tentang hari Hari raya itu adalah hari gembira, tapi kegembiraan orang Islam dengan orang kafir tentunya tidak sama. Kegembiraan orang Islam ketika mereka bisa meraih ridhonya Allah, mendapatkan cintanya Allah, ampunan dari Allah, hidayahnya Allah. Nah, ini kebahagiaan bagi orang Muslim, tapi kalau orang kafir tidak mereka itu mencari kepuasan nafsu dan syahwat. Jadi yang di kejar adalah ridhonya nafsu, ridhonya syahwat ataupun ridhonya setan. Lah sangat mencolok perbedaannya kalau ridhonya Allah membuat kita masuk surga. Ridhonya setan membuat kita masuk neraka mendapatkan azab murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hari raya itu sebetulnya bagi orang muslim bukan di saat-saat tertentu atau di bulan-bulan tertentu seperti yang kita ada sekarang. Sekarang hari raya kan Idul Fitri, Idul Adha. Padahal hari raya itu bukan itu, bukan hanya di Idul Fitri, bukan hanya di Idul Adha. Buktinya apa? Hari Jumat dijadikan hari raya. Lah, kalau kita renungi, kenapa hari Jumat dijadikan hari raya? Hari Jumat adalah hari yang diperintahkan oleh Allah kita untuk memperbanyak ibadah, dari hari-hari yang lainnya, sehingga diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Surat-surat tertentu untuk dibaca di hari Jumat dan dianjurkan untuk memperbanyak sholawat serta kebaikan sebagaimana juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an wa ya. idza qudiyatish fantashiru fil ardi fadlan min Allah jadi kalau sudah selesai salat Jumat maka pulanglah mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala mengejar karunia lah mengejar karunia itu ada khilaf ada yang mengatakan di situ dengan membuka usaha Walaupun itu sebentar Hanya untuk mendapatkan keberkahan Waktu dari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT Ada mengatakan di situ Dengan talabul ilmi Mencari ilmu Walhasil Hari raya bukan identik dengan Idul Fitri dan Idul Adha Tapi juga di mana hari banyaknya Kebaikan kita lakukan Dan banyaknya kemaksiatan Yang kita jauhi dan kita hindari itu adalah hari raya bagi orang-orang yang ber, beriman. Karena itu disebutkan di sini. Hari raya itu sama-sama dimiliki oleh orang muslim dan orang kafir. Akan tetapi orang yang beriman bertujuan dengan hari rayanya itu adalah ridhonya Allah. Idul Fitri. Kita berhari raya. Setelah apa coba? Hah? Setelah menjalankan puasa Ramadan, setelah menjalankan sunnah giam di bulan Ramadan, kemudian setelah melaksanakan zakat, al fitir, setelah memperbanyak ibadah dengan Al-Quran dan yang lain sebagainya, ketemu hari raya yait. Dengan harapan apa amal-amal kita yang kita lakukan, baik yang wajibnya ataupun sunnahnya di bulan Ramadan? Itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, meraih ridhonya Allah dengan harapan, "Kalau enggak, bukan hari raya buat dia, kalau tidak, bukan hari raya." Nah, sebaliknya, dan itu membuat apa? Masirul ilal janan membuat jalan dia menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan ridhonya. Adapun orang kafir bertujuan dengan hari rayanya adalah ridha syaitan. Ya, setan. Fayasir masih nanar. maka menjadikan hari rayanya tadi itu membuat dia membawa dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpesta setelah melakukan kemaksiatan, bersenang-senang setelah, setelah melakukan kemaksiatan mendapatkan untung dari judi pesta Hah? pesta mereka merayakan ini merayakan itu setelah melakukan kemaksiatan setelah melakukan kemungkaran perbuatan yang jahat yang buruk mereka berpesta dah perbuatan buruk tadi itu dicintai siapa dicintai oleh setan dan kaumnya lah itu semuanya membuat mereka masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Eid bagi orang-orang muslim, bagi orang-orang yang beriman tidak merubah penampilan penampilannya melainkan merubah perbuatannya. Penampilan nggak perlu berubah. Mau pakai baju baru, nggak pakai baju baru. Mau rumahnya berwarna baru ataupun tidak, Bukan itu, tapi perbuatan, perbuatan yang berubah. Bukan pakaian, bukan warna rumah, tapi perbuatan. Lihat, itu. karena Syekh Ahmad Zaini Dahlan, La Bisa lebih ta mina Syekh Ahmad Zaini Dahlan memakai pakaian yang biasa yang mungkin sudah ada jahitan bekas sobek atau lobang dan itu dipakai olehnya fil di hari raya hari raya memakai pakaian itu umumnya orang hari raya apa baru dari atas kepala sampai ujung kaki kofianya baru takwonya baru atau kokohnya apa kaosnya baru ya, kemudian e, gamisnya mungkin baru sarungnya baru dan yang lain sebagainya semuanya serba baru itu umumnya pada hari raya ini beliau enggak pakaiannya pakaian biasa di hari raya pasti kelihatan kan pakaian baru sama pakaian yang bukan baru pasti kelihatan. Ini gak biasa pakaiannya. Lalu ada orang yang menegurnya. Uh, uh, beliau berkata, beliau berkata, akhaf anyan kasir idalabis dan aku khawatir menyakiti perasaan hati orang fakir kalau aku memakai pakaian yang baru. Nah, orang fakir yang tidak mampu membeli kalau sekarang mungkin hampir tidak ada ya, hampir tidak ada semua berpakaian baru. Karena Semua rata-rata mampu bisa membelinya, nah, mampu bisa membelinya. Kalau dulu fakir itu benar-benar nggak -benar mampu membeli, benar-benar nggak -benar mampu. Kalau sekarang nggak ada, di fakir-fakir nol, nah, dimiskin-miskinkan. Padahal mampu tapi di miskin miskinkan Wah mengeluh tentang ini, mengeluh itu, tentang itu dan yang lain sebagainya. Padahal kalau kita di Indonesia ini apapun yang kita kerjakan asal telaten nggak nggak ada nggak jalan. Semuanya jalan. Semuanya jalan. Apa coba? Sampai sikile petik ditol. Hah? lah. Laku banyak yang beli dan yang lain sebagainya tinggal keterampilan dan ketelatenan kita terampil kita telaten apa yang nggak jalan semuanya jalan jadi kalau mau kerja itu nggak susah di Indonesia ini sangat mudah sangat mudah jadi walaupun kita nggak jadi buruh pabrik itu bisa tapi asal mau nggak kona a atau menerima apa yang didapat di awal Adapun ke depannya ya tergantung dia bagaimana mengembangkan. Jadi nggak perlu repot-repot mikir ah, harus pabrik harus ikut orang nggak telaten di terima apa yang ada Insya Allah ke depannya jalan tergantung kita itu kan itu kan semuanya tergantung marketing pemasaran kalau nggak ada pemasaran walau tempat tempatnya bagus besar ya tutup dan itu tidak sedikit yang sudah kata mati sekarat akhirnya disusup dana lagi ya. itu pun masih terkatang katung ya. seperti Bon bin itu kan gitu ya. sudah hampir padahal bukan milik perorangan sudah disuntik dana tetap dia berusaha untuk apa meningkatkan di marketingnya dirubah di ini dan itu semuanya bisa seperti itu Nah kalau dulu enggak, kalau fakir ya benar-benar fakir. Jadi benar-benar enggak punya. Untuk beli benar-benar enggak bisa. Nah. nah ini beliau saat itu khawatir. Kalau pakai pakaian baru, hatinya orang-orang fakir tersakiti. Walaupun dia tidak menampilkan. Lambi keluarnya. Ini kita larang ini. Iki kelam itu gue Enggak. Apalagi beliau adalah tokoh ulama, pasti apa? Menjadi pandangan. Menjadi pandangan, benar. Ini nggak mau. Biar sama dengan yang lainnya, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kan seperti itu, seperti yang disebutkan tadi dalam kitab Nabi itu Semuanya sama dengan yang lain Atau seperti yang disebutkan dalam kitab ayat, Sama dengan yang lain Makannya, pakaiannya Dan yang lain Sebagainya, beda dengan Raja-raja, kalau raja-raja benar-benar Menampilkan yang berbeda Dan membuat perbedaan Kalau bahasanya orang Jakarta atau Betawi Lu siapa, gue siapa lu sapi, gue manusia kan gitu, ya, kan gitu dia pakai apa? membedakan, tempat duduknya dibedakan, ini dibedakan, perumahannya dibedakan dan yang lain, sebagai Kalau nabi enggak, nabi itu ingin apa? Merakyat, tapi bukan untuk kampanye, nah, bukan merakyat untuk kampanye bukan, memang merakyat nabi dengan siapapun kalau untuk kampanye toh kan hanya untuk menjulang suara aja mengangkat suara demi jabatan kalau mari tidak merakyat meneng wisan ya tidak melbu gorong-gorong meneng ya. hanya merakyat saat-saat itu memang orang-orang anu seperti itu biasanya nah, kalau nabi nggak benar-benar merakyat Wah, bukan belum menjadi sudah menjadi merakyat nabi kalau orang-orang sekarang enggak, belum menjadi rakyat. Kalau sudah jadi, lupa rakyat. Hah? Lupa rakyat. Ingat jabatan yang tadinya untuk rakyat, bukan untuk rakyat. Tapi untuk menghidupi keluarga atau dirinya. Ini enggak, takut, enggak mau. Karena itu diingatkan dalam sebuah syair. Laisal id liman labisal jadid Innamal id liman ta'atuhu Lillah tazid Bukan hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru Hari raya itu bagi orang yang Ketaatannya kepada Allah bertambah Laisal id liman tajam mala bil malbus wal marqub Wa innamal id liman wufirat lahudunub Bukan hari raya bagi orang yang berhias menampilkan ketamp apa ketampanan dengan pakaian ataupun kendaraan hari raya itu bagi orang yang diampuni dosanya. Laisal id liman akala thayyibat wa tamatta bisyahawat id liman taubatu wa budilat sayiatuhu hasanat. Bukan hari raya orang yang makan makanan yang nikmat untuk orang-orang yang makan makanan yang nikmat, yang lezat, Kemudian membebaskan nafsu dan syahwatnya. Nah, hari raya itu bagi orang yang diterima taubatnya, keburukannya diganti dengan kebaikan. Oh, perubahan apa? Perubahan bukan perubahan penampilan, melainkan perubahan perbuatan dari buruk menjadi baik, dari jauh menjadi dekat, dari banyak dosa menjadi kosong atau sedikit dosa. Jadi perubahan perbuatan bukan penampilan. Karena itu Imam Ali pernah ada seseorang datang kepada Imam Ali. di hari raya. yakulul khubzal khushkar. Hari raya, apa, apa saya nak, Imam Ali ini pada hari raya memakan roti keringan. Tanpa lauk Keringan, hari raya ini. Kalau kita kan hari raya toplesnya, Masya Allah, ada tujuh, ada delapan, bahkan ada yang sampai dua puluh, betul-betulan, dua puluh toples. Mulai yang black sampai toples, yang kaca sampai yang plastik lengkap sudah. Mulai yang model ini model itu kadang setiap tahun ganti model, ganti model, akhirnya rumahnya numpuk taruh gudang, insya Allah beberapa tahun dia bisa jualan itu, nah, pernak pernik hari hari raya, macam macam makanan, mulai yang asin, yang manis, yang ad, apa pedes manis atau pedes asin, nah, minuman juga gitu, ada air putih, ada teh yang model ini model itu macam macam sudah makanan dan minuman itu hari raya buat kita nah, siapkan semuanya nah, kalau Imam Ali tidak hari raya makanan yang dimakan roti tanpa lauk pauk hanya roti lah saat itu beliau itu Amirul Mukminin pemimpin tertinggi pejabat tertinggi hanya nah, ada seseorang yang berkata kepada Imam Ali ya Amirul Mukminin Yom Yom Na'id, wa anta tak kuluh hadal khusus, wa hamil ummin. Hari ini adalah hari raya. Engkau makan roti seperti ini. Engkau mau seorang yo yo mangan manganan kau ini, kayak kayak seperti itu. Katanya Imam Ali, hadal yom lana'id, wa qadan lana'id, wa kuluh yomin lana'asil lah Taala fahu lana'id. Kata Imam Ali hari ini buat kami hari raya Besok buat kami juga hari raya Dan setiap hari yang kita tidak bermaksiat di dalamnya kepada Allah Buat kami adalah hari raya Jadi hari raya bukan hanya idul fitri dan idul adha Setiap hari ketika kita tidak bermaksiat itu adalah hari raya Karena apa? Bisa terhindar dari murkanya Allah yang membuat dia mendapatkan rahmat dan masuk surganya Allah hari raya. Nah, kalau kita makan ini makan itu, berpakaian ini berpakaian itu, tapi ujung-ujungnya neraka, bukan hari raya akhirnya sengsara, nah, kesedihan. Karena itu hari raya itu bukan hari bagi mereka, tapi hari raya itu ketika apa adanya peningkatan dalam ketaatan, perubahan dalam per, apa, perilaku yang meningkat, yang lebih baik itu adalah hari raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita orang yang berhari raya setiap harinya. Jauh dari kemaksiatan, jauh dari kemungkaran, dekat dengan ketaatan. Amin. Allahumma amin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummiir al salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala <Sessiz> yaa naasu wai tawani wa kam taaligh tirarin bil mahali wa syughlin bima لا خير فيه وكم حرص على شرف ومال وكم سهو وكم لهو وهزل وكم ميل إلى دار الزوال وكم تلوين عن محمود فعل وكم تقعين في كبح الفعل وكم ذا تركنين إلى الدنايا وكم تتقاعدين عن المعالي لأمر دل هذا الفعل منك على نسيان شان الارتحال أما والله ما سبب التباطي عن المحمود من فعل وقالي وإيثار الثبات على أمور لصاحبها تقود إلى الضلال سوى شيئان إما الشق فيما به وعد المهيمن ذو الجلال وإما غفلة مزجت بحمق وتهوي بطال بطال وغالي فواسفي و, و وندمي وحزني على ما كان مني في الخوالي ووالها في على زمن تقضى على أمل بمذموم الخصال لقد علم والألباب الألباب طرا بأن الخير في طلب الكمال بفدم النفس أن مالوا في حذين ورفض الفانيات بلا احتفال وفي ظما الهواجر واعتزال عن الاشرار ما سهر الليالي وادمان التوجه بافتقار وإقبال على مولى الموالي إله واحد ملك قدير عظيم الشان وهاب النوالي تعالى أن البرايا وجل عن الجميع والمثال نوحده ونشكره ونثني ونساله دواما بابتهال يوفقنا لما يرضيه عنا ويثبتنا بديوان الرجال ويصلحنا ويمنحنا نعيما وروحا في الحياه وفي المال ويجعل افضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال ويجعل أفضل الصلوات منا على خير الورى في كل حال مع التسليم يغشاه ويغشاه صحابته الكرام وخير اله والحمد لله رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وفلا ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا من, من الذي أنفعنا ربي فكهنا وفكه, وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق, ورزق الكل حلالا دائما, دائما. وأخلا أذكياء لما نهضى بالخير عنه كل شر ربنا وصل لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون انت اكرم من ستار وصلاة الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب كتاب به للناس شفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاك فاسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما فيه من الله وسلام في المله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك برهي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي وغفر وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك, رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بعشقها اللهم أرسلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفا لديك وصلى الله على هذا بنا ذو القبور والاقبال والصلاه كل حال الى حد سيدنا رسول محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه اجمعين وعلى رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين من ارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المستعدين ومقلدهم

ويسني الشيخ عبد الرحمن السجاب بن ابي بكر ورمان مقدار واخوانهما والحبيب عبد الله عبد الرحمن السجاب بن ابي بكر سكران ورمان مقدار واخوانهما والحبيب عبد الله الادريس بن ابي بكر الدين والامام فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اجر من سالم والحبيب احمد بن محمد الحبيب الشيخ عبد الرحمن بن محمد الرجوفي في ملا عرش ولا يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبين وائل الركود بالانفاس بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارك الله بالارشاد وغث البلاد والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومدلمدهم ومحبهم ومدلمدهم بهم وارواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وارواح جميع مشايخنا ومعلمين وذب الحفظ علينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من المدين بحقهم على الله وأسرائهم عند الله أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا تأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين ويفضل المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويحققنا حقائق التقوى

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك علما لدني ومن شر من شر وهب يا غني اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وقلبا اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجة كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاية خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وأكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال صلى الله عليه وسلم محمد النبي الحمد لله رب العالمين